ampun. Loh, ada Kiko Ilham? Halo. Om, Tante, Ilham sama Kiko izin jenguk Mala ya? Oh, ya gak apa-apa dong, Mala emang butuh temen. Yaudah aja anterin ke kamar Kak Mala ya. Oke, Ma. Makasih ya, Om, Tante. Sama-sama. Makasih, Om, Tante. Oke, Kiko. Ilham? Ngapain di sini? Jenguk kamu lah, bisa nonton bioskop. Masa sih? Katanya udah gak mau temenan lagi sama aku. Iya Kak Mala, gimana sih? Masa gak boleh kalau ada teman yang jenguk? Kata Bu Guru, kalau ada teman yang jenguk temannya yang lagi sakit, itu adalah pengamalan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bener tuh Kak, kata Laja. Aku sepenuhnya dukung Laja. Berisik. Oke. Es lilin macece, kelapa muda. Es lilin macece. Ya. Iya Pak. Sepatu siapa ini? Tete sepatunya Den Ilham lagi jenguk Non Mala. Siap. Om. Apa kabar Om? Udah sore. Pulang. Ilham pulang aja. Ya, biar Mala istirahat. Iya, Ham. Kamu pulang aja ya. Mala mau istirahat. Raja, Kiko, kita keluar ya. Ayahnya Mala lagi posesif. Jangan diganggu. Ayo. Mala. Udah pulang, Mala. Pulang. Ada Liam. Ini lagi. Sore, Bos. Bos. Tadi Mbak Kopi sempat diserang sama preman culun. Apa? Kayaknya lama kok bos. Ya bos. Terus abis itu Kek Lang juga ngikut nyerang Mbak Foke bos. Foke diserang Kek Lang. Apa mereka udah tahu siapa sebenarnya Foke? Foke, apa benar kamu tadi diserang sama Kek Lang? Itu kan gengnya Lian. Iya kak, itu geng Elang. Dan geng Elang itu nyerang Lian. Karena Lian itu mau keluar dari geng itu. Makanya ya, mereka itu nyulik Mala, anaknya Lian. Anaknya Lian itu pas banget lagi ada di dalam angkot aku. Ya karena kebetulan aku udah di sana, ya aku bantuin aja. Kakak gak usah bahas apa-apa ya. Terus, preman-preman culun itu? Kak, itu tuh cuma preman cemen. Sekali aku tonjok juga mereka mental. Jadi aku minta tolong sama kakak, kakak gak usah balas apa-apa ke mereka. Okay. Tapi Boko, Kak, tolong ya. Aku tuh beneran gak apa-apa. Aku capek, aku mau kamar dulu. Gue gak terima Pak Ko diserang. Mau itu sama geng preman culun, apalagi geng lah. Gue harus balas. Serang mereka. Siap bos. Ya bos. Sekarang bos. Iya sekarang. Ayo. Emang nggak bisa makan sendiri apa? Pakai disuapin sama siapa tuh? Ilham ya. Ah nggak penting. Kan bisa makan sendiri. Mama ya malas, mama masih pusing. Makan biar cepat sembuh. Gimana kalau ayah suapin? Manja banget sih. Lu suapin dong ayah. Mau pakai apa? Ayam. Lain kali gua usah bantuin. Jadi kayak gini kan?
apa-apa dong, bagus jadi disuapin sama ayah. Malah jadinya gak nyesel, malah celaka tadi. Dibilangin. Nih, makan nih. Enak. Ayah pengen mulu, kenapa? Apa-apa. Mungkin aku ke hidung sih. Buat mana di sini? Ini lah ini. Bawa yang goreng. Ayah lapar. Sini malu sopit. Enggak, ayah gak lapar udah. Kamu aja. Kasih malu sopit. Udah, jangan. Malah. Enakan sama dari Mala, ya dong, the best. Riani, Mala sekarang udah besar. Dia cantik seperti kamu. Coba ada kamu di sini, pasti kebahagiaan aku makin lengkap. Aku agak khawatir sama keselamatannya Mala. Ini masalahnya musuh-musuhnya kalian itu udah mulai berani loh. Ya iya, kalian emang baik banget sama kita. Kemarin itu pernikahan kita hampir hancur juga yang nyelamatin salah satunya kalian. Tapi kita harus mikir lebih luas dari itu. Keselamatan Mala gimana? Sayang, tapi aku yakin kalian pasti punya cara tersendiri untuk melindungi Mala. Kamu gak usah khawatir ya. Iya, aku juga maunya gak khawatir. Tapi gimana ya? Lebih baik sekarang kita berdoa aja untuk keselamatannya Mala dan juga kalian. Iya sayang, maaf ya, aku agak berlebihan. Gak apa-apa.